hampir kematian aku boleh. Hampir kematian aku boleh. Apa sih? Jam 2 kurang. Aduh, botak buat malu si botak ini. Alah. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya guys, setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik tombol like pada video ini supaya mau parkir teman-teman. Jadi gak usah baca tebak-tebak, langsung saja kita ke video pertama. Let's go. Ya Allah, pengen beli mobil biar gak kehujanan. Tunggu dulu, gue gak bakal ketipu lagi sama konten-konten begini. Motornya Harley, udah pasti. Pakai Allah. Gak ada yang BMW. Tapi tetap aja mahal bosku. BMW. Pilih apapun. Ada juga Harley di belakang ternyata. Nabi mengatakan, mintalah. Ini konten-konten yang begini, rendah untuk meroket. Itu Harley kalau dijual, Fortuner, Pajero pun dapat. Jadi gak perlu dikasihani, kecuali kalau motornya Beat Karbu barulah kasihan. Apa nih? Lah bannya gak ada, bannya habis. Wah cewek nih pengemudinya. Nah. What do you mean, kata ceweknya. Tetap dipaksa jalan. Memang kalau motor atau mobil masih bisa jalan, masih dianggap cewek, oh masih bagus. Tunggu velgnya udah lepas ya kan dari mobil, wah ini baru rusak namanya. Dulu vs sekarang, gimana tuh bang? Harimau 2020, harimau yang alsat ini. Beewong anjir. Hati-hati bang, anjingnya jatuh bang. Jatuh beneran. Bang tuh anjing angkat bang, kasihan banget bang. Wah, punya majikan gak gini. Ditinggal sama anjingnya cuy. Anjingnya udah gak berani lagi. Jadi gue bingung nih, yang anjing mana nih. Kayaknya yang bawa sepeda sih yang anjingnya. VOV cosplay Gojo Satoru, orang di luar. Niat ya. Mulai pakai wig, kacamata. Habis itu pake soft lens, badannya jadi. Orang Indo gimana nih, gue tunggu-tunggu nih orang Indonya nih. Mirip Gojo. Mirip Gojek. Rambut pakai bumble warp anjir. Ini bukan Gojo Satoru anjir. Satu Suro. Lah. Batman. Anjay Batman, gua kira filter, ternyata asli, Cok. Batman, Cok. Ini anaknya malah jadi Spider-Man anjir. Kok bisa gitu sih? Kena tilang. Walaupun sudah safety pakai helm, tetap aja menyalahi aturan ya. Sebenarnya sih aman kepalanya, cuma ya namanya aturan agak sulit ya. 2021, 2022, apakah mereka menikah? 2023, jangan-jangan lulus langsung nikah anjir, biaya nikah dari mana? 2024. Gua kira bakal nikah, ternyata beda alam guys. Kak, semoga kisah cintaku seperti kakak. Nggak jadi. Makanya nonton video TikTok tuh sampai habis. Jangan cuma kayak 10 detik, 20 detik ya. Sisa-sisa ujungnya nggak lu tonton. Kayak gini kan jadinya. Makanya tonton video tuh sampai ujung. Seorang YouTuber asal Korea diajak kenalan dan ditawarin ke hotel sama om-om saat di Indonesia. Maksudnya? YouTuber Korea lagi buat vlog gitu terus digangguin sama om-om gatel, maksudnya gitu? Asli sini ya? Oh. Gimana ada asli? Saya dari Korea. Hah? Dari Korea. Oh, Korea? Traveling. Ya. Asli mana tuh? Asli Kendari. Kendari? Orang Kendari. Orang Kendari. Oh. Gabung di sini, gabung. Boleh? Boleh gabung di sini. Boleh rekam juga? Bang. Boleh. Saya akan cari teman baru. Oh.
Aku teman baru. Yeah. Albert, Alex. Saya, nama saya Cia. Oh Cia. Apa nggak? Mampir ke hotel aku boleh. Mampir ke hotel aku boleh. Apa sih? Jam 2 kurang. Aduh, botak buat malu si botak ini. Apalagi dia YouTuber Korea kan, yang nonton orang Korea. Aduh, yang malu kan orang Kendari doang. Orang satu Indonesia malu dibuat si botak ini. Aduh, memang bece anjir. Botak cap. Parah emang, astaga. Akhirnya terungkap, om-om yang ngajak ke hotel seorang YouTuber asal Korea itu ternyata seorang pejabat dari Kementerian Perhubungan. Buset, pejabat ternyata guys. Apa nih? Dalam video, pria itu mengaku bernama Arbet. Namun setelah ditelusuri netizen, pria itu ternyata Asri Damuna. Pria ini menjabat sebagai kepala kantor unit penyelenggara Bandar Udara Sanggia Ninbera Kolaka, Sulawesi Tenggara. Istri Asri juga menjabat sebagai ketua Dharma Wanita Persatuan Sanggia. Wow, udah punya istri pula. Mampus lah kau, dipecat kerja, diceraikan istri, menyala botak. Alah. Hancur tak karir ya. Ini gue bilang sama laki-laki ya, jangan terlalu gila wanita cuy. Lu ngeliat gue gila wanita kan, aslinya enggak cuy. Laki-laki kalau udah gila wanita hancur ya. Sehebat apapun lu nyari duit, sehebat apapun pinter lu, cerdasnya, kalau lu gila wanita hancur. Dari mana hancur, udah pokoknya gak usah gila wanita lah. Ya kalau mau sama mau ya oke. Tapi maksudnya jangan semuanya lu gatelin gitu lo anjir ya. Boleh pinjam 1 juta lagi enggak? Nanti tanggal 10 aku bayar sekalian sama yang kemarin. Ya, jangan pinjamin. Blokir aja langsung. Yang kemarin relain aja ya, langsung blokir, udah hidup tenang. Orang model begini mah bakal minjam lagi anjir sumpah. Ada juga nih tipikalnya yang begini, cok. Ya, dia punya utang, dibayar dulu utangnya. 2 hari kemudian minjem lagi dengan nominal yang lebih gede. Tahu-tahu tuh gua tuh, tinggal aku lupa ada kan. Sup? Wah, didorong. Kenapa mereka mau ciuman atau gimana? Gua kira buat video-video kayak gini cuma orang Indo, orang perindapan. Ternyata bule juga ngelakuin hal yang sama ya, guys ya. Tem. Ketika lu punya pasangan yang kesabarannya setipis tisu, inilah yang terjadi ya. BB sekarang gak seru, pada pakai wallhack. Ini mah masih mending anjir. A few moments later. Bucangin 10 tahun yang lalu. Lu bayangin ya, lu main di room pisau, lu main pisau sabet-sabetan, tiba-tiba dia pakai shotgun anjir. Dia pakai dual kris. Lu main pisau-pisau ditembakin pakai dual kris kan tolol anjir. Memang di game sampai sekarang pun masih ada cheatnya men, gak kelar-kelar nih game permasalahan cheatnya. Gua bingung kenapa. Anjir. Ini AirPods bisa dipakai untuk ngulek anjir. Bisa untuk dipakai ngulek sambel. Tinggal cari cobekannya doang nih. Lu ulek tuh pakai tuh earpods. Masuk kuping kiri keluar Jagorawi anjir, keluar tol. Oh my god. Pulangkanlah cewek model begitu ke orang tuanya, guys. Satu komentar, satu push up. 100. 30 berapa nih, guys? 130.000. Waduh, kasihan kali. Kasihan, guys. Tambah lagi. Matilah kok gak push up lah sebanyak itu. Ini kenapa nih? Bapak-bapak ngomel. Gua turun. Buset tuh besi dapat dari mana? Gua berantem. Serubut gua kayak gini-gini nih. Untuk orang desa dan orang kampung kayak gua, ngeliat orang berantem tuh hiburan buat gua tersendiri cuy. Gua tuh gak hobi berantem, gak hobi ribut, tapi ngeliatin orang ribut terus gua seneng. Dulu gua punya tetangga cok, masih suami istri baru nikah gitu kan, hobinya berantem mulu. Asal suara mereka udah keras gitu kan, udah mencak-mencak. Gua ampe masih kecil, gua sampai ngebelain untuk manjat pagar ngintip. Tontonan gua tuh kalau mereka berantem, seru aja gitu ngeliat orang berantem. Walaupun gua cinta damai ya, gua cinta damai, gak suka berantem, gak suka ribut, tapi ngeliat orang ribut gua seneng. Memang agak dajal sih Gus Wandi ini, by the way gua bingung ya. Gua harus perhatiin di sini nih, mana nih, ini abang-abang keluar gak bawa apa-apa ya kan? Pas di belakang itu besi dapat dari mana anjir?
ini besi dapat dari mana? Heran gue, heran. Aduh. Ketawa masuk neraka ya guys ya. Kasian gak bisa ngocok. Gue liat videonya udah cukup lah. Udah. Maksudnya gue masih bisa nahan untuk gak ketawa. Maksudnya komentarnya kan bang hebat anjir. Iya ya, gak bisa ngocok ya, gak bisa cebok juga. Aduh. Aduh, lagi-lagi pahala saya berkurang ya. Perkara nonton video cok. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harap kalian nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata tidak baik, mohon maaf teman-teman. See you in the next video. Bye bye, love you all.